Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gasia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial, yaitu cara menampilkan kursor saat merekam melalui aplikasi Bandicam. Tapi sebelum kita melanjutkan ke tutorial berikutnya, jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Gerai Gasia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai Gasia, kali ini saya merekam layar monitor dengan menggunakan Bandicam. Saya mengklik home, kemudian general, kemudian video. Di sini untuk kursor tidak muncul, sehingga kita dalam merekam layar monitor komputer atau laptop tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal karena untuk menu kursor tidak muncul. Untuk memunculkannya agar kursor muncul di layar monitor ketika kita merekam layar laptop atau komputer adalah sebagai berikut. Kita buka Bandicam. Kemudian di Bandicam di sini ada menu home, general, video, image, dan about. Nah, untuk menampilkan kursor adalah kita klik saja di menu video. Kemudian di sini ada menu record, yaitu ada pilihan record atau stop hotkey, kemudian pause hotkey, dan sini ada show mouse cursor. Jadi untuk menampilkan agar mouse cursor bisa muncul di sini harus kita centang, harus ada tanda centang. Sehingga nanti menu kursor akan muncul di layar monitor ketika kita merekam layar komputer atau layar laptop. Di sini kita centang. Kemudian setelah kita sudah mencentangnya, maka kita klik setting. Kemudian kita pilih, di sini ada sound, webcam, mouse, dan seterusnya. Kita klik di mouse, kemudian kita klik lagi OK. Maka dengan demikian nanti ketika kita merekam layar monitor komputer atau laptop akan muncul. Demikian tutorial kali ini, yaitu cara memunculkan menu kursor pada layar komputer atau laptop ketika kita merekam dengan menggunakan Bandicam. Terima kasih, salam Gerai Gasia.